Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yattabi'u. Ya benar ya. Summa yattabi'u nuli halaman 60-an. Summa yattabi'u nuli ngamiti. Sapa muallim? Sapa muallim? Guru sanian ing dalam ambal kaping pindho. Sanian ing dalam ambal kaping pindho. Kita tipi lawan didi adab. Di pertama dikerasan-kerasan ini santriannya ini masalah santriannya. Murid sing baru dialusi dikerasan-kerasan ini dan senang ini. Terus langkah kedua kita tipi didi adab ini. Semua kita ini murid lawan mulan, dimulan, pelajaran. Jadi ada BDC baru ilmu nih. Itu idealnya begitu. Jadi orang ilmu sih tapi ada BDC, dimulan ada BDC. Karena taklimat karena satu bunyi mulang ilmu, ikulah yang kini. Orang jadi mungkin apa taklim, orang jadi mungkin apa taklim. Illa ba'da ta'tihi inggal sa'usin bibi adab. Artinya gak jadi adab membuat ini ilmu. Ini yang sudah dilihat di pendidikan simpan pesantren. Enak enak pengajaran apa ilmiah sok, tapi adab dapat jadi nilainya lah. Tapi akhir sini sedap mikir adab. Guru yang ngurus adab di arek. Yang penting materi pelajaran dan halaman dan buku harus diselesaikan eh sedikit itu tau makanya nah, kalau misalnya menunggu pendidikan dari dia hasilnya itu mesti itu tapi apa malah elek di anaman pronus kuning uang laisa kang ora ono ikulah mau tetap kegeneman apa ataupun adab laisa membuat orang ono ikulah tetap kegeneman apa ilmu ilmu si manfaat ilmu ini gak manfaat pinter iso kalau taksi surut taski surut tobi ambil mutalir apa jenis menggambarkan atau mempetakan wateke wateke wong kang belajar. Jadi wateke wong kang belajar. Jadi guru niku kudu iso mempetakan wateke murid-muride. Oh, arek iki cerdas, arek iki, arek iki biasa, arek iki ngene. Dadi kaya jibulan wajib ala mu'alim yang ngatasi wong kang nopo jenengi wong kang mulang opo ayu khasyik ayu syakdusa yang to gambarakan
sopoh ma'alim darbe boi ngerti ngerti topi akal mutadi ing wateke murid kang anyar oleh pemulani topi akal mutadi minal zakawati ngetani terdasi walau bawati dan kenduri wayu alim ma'ru dan mulak sopoh ma'alim Tuhi mutatik alamik dari wus adi sesuai kadar kemampuannya mutatik sesuai kadar kemampuannya mutatik walau juga lipulan orang mesti merti sopoh ma'alim orang menuntut sopoh ma'alim azia data ini nambahi alamik dari ngatasi opunik dari saking nopo kadar kemampuan yang tadi kadar kemampuan yang tadi Pak Ida Kulifa pengkolaman dan tuntut sebelum tadi dituntut yang lebih kemampuan reanyar seorang lebih langsung konsumsinya orang puluh nanggung boyong ya isa mongko putus asa sebelum tadi ya isa mongko putus asa sebelum tadi antaksil ilmi saking hasilatan ilmu saking hasilatan ilmu upaya tabi'u mengkau anus mengikuti sebuah mutakir al-hawa yang bawa nusuni akhirnya merdek sekat gilem wayusyak gilu wayus apa ini wayus ilu lan nopone nyeberakan sopon mu'alim ngeran wayus ilan nyeberakan wayus ilan nyeberakan apa tak minggu oleh mulan mu'alim jadi melamus ya jadi bikin masalah Walayu syarikulat ojo bareng akan ojo tempo ojo maga akan sopo mu'alim al-dakiya yang murid kan cerdas mahal hobi serta ne murid kan budu sebagainya cerdas rapopo berarti apa setelah saya kan ngantuk rapopo Pawon mengkok utawi, apa sedingi? Tashrik itu, isyar itu, ikut taksirun. Ono kalane, apa sedingi? Iku yaksirun dari apa ni? Dari pepeko atau nyudo indaki ing dalam ake wong kang pinter, murid kang pinter, ke podo. Jadi sekolahnya sedino terlalu ngadrom sing pinter yang buyu-buyu so. Malah nyantai yang podo, sontak santai aja. Pakas kelamatan, aras-arasan, filhobi yang dalam nopo, wong kang podo. Walayah untukmu, walaya berbulan orang nopo walaya berbulan ojo bodok so murid-murid soko mu'alim kaya itu murid-murid iya itu satu hari murid-murid walaya berbulan halik karir halik bulan balik nono soko mu'alim jadi ini murid-murid itu bisa itu cuma makanya ngerti
Wah ini soalnya, jadi balen nih ngomongnya untuk kaya guru. Kita dengan Ghazali lah tadi. Ya Allah, balen karir, balen bolan, balen nama sopan ma'alim. Di ma'alim yang dalam panggungan, yang dalam noko, masalah, pelajaran, layak menemukan burung paham, sopo hobi, yang ing sapa ing maha balani hatta ya sarna sanggo paham sapa hobi sampe paham setelah teni ate guru ne kon sing paham sapa hatta ya sarna sanggo paham sapa hobi nopo jenenge layar dalu layar dalu apa sini? Layab lalu ilma illa liman yu'atimu. Layab lalu ojo ngawehakan sopa mu'alim ala ilma ilmu illa liman angin marimkong yu'atimu kan bisa ngegunakan sopa man ing ilmu yang bila mengagungkan ilmu wala yu'alimu lan ojo mulang sapa mu'alim man ing wong la ya'zimu kan orang ngagungaken sapa man ing ilmu wala yukar wala yukrimu mulang orang mulia akan sapa man ing ilmu bagane fa'inal ilma krono setuhune ilmu iku layak suru orang hasil apa ilmu illa bita'udhimi angin kelawan ngagungaken ilmu wa takrimi lan mulyakan ilmu wa man utai sapane wong iku layu bali ora meduli sapa man maman utai sapane wong mandi guru iku layu bali napa jenenge maman utai sapane wong iku layu bali ora peduli sapa man ing ta'alim ing dalam murid wasfuhu kang utai sifate murid itu alaman tertinggal dari sifat berterokan dan berterokoma sehingga itu takdim mengilmu walau mial takdir lan orang berpengen nolek orang walau mial takdir lan orang nolek sebungan harpe opong orang perhatian masalah keidah ni harta yang murus yang berlipat alih yang atas iman opa zaman mongso kabeh diwaini ilmu ya faqad khana monggo teman-teman khianat sebuman mengkhianati fi haqqi dalam haqqi ilmu sebentar mengkhianati ilmu ya Allah kita dari kita dari ayam ini kan bu niat-niatkan memohon menghab kira-kira dinan iman Dua-dua tiga niman ini akan dua-dua tiga niman dua-dua tiga niman waktunya habis sing diulang mulai iso merumati ilmu mulai iso taklim ilmu akhirnya ilmunya ramah manfaat ramah berkah khusnul ibarat insya Allah yang santri iso taklim taklim ilmu khusnul ibarat orang yang santri kan nyetel kitab mawon rapat lalu karena buku yang kalian nyantai tapi yang kita kasih ini kalian rawan nyantai oleh nyanting tempe yang rawan ya. Itu serius yang harus tetangi menjadi menghargai ilmu kalau guru ya kalau ngerti kalau ngobrol ini tadi itu yang dilakuin ilmu semakin kuat tahunnya semakin api berkat apa khusnul ibarati khusnul ibarati utamlan merdeka ibaratnya mak terpusi nafas ini terpusi tembung terpusi tembung maal muta'alimi serta ni bukan belajar wamil wajib bilan ekstensi saking terpolokan wajib al mu'alimi ngatasi wong kan mulang
husnul ibarati utai bagusi tembung. Tembung itu ungkapan itu kata-kata pilihan kalimat yang dipilih untuk sini ungkapannya indah takar oleh indah nalikan ikunimah bahasanya sih bagus. Watafsirul kalamilan jelasakan kalam penjelasannya sih pena berwarni makanya naik guru itu kudu sinapsi sinapi ya Allah wa idul tubuh wa idulnya betul yang semua yang menangan wa idul tubuh wa idul tubuh utawi apa jenengi wa idul tubuh utawi wa idul tubuh lan jelasakan kalam badal tubuh ini dalam sanksi pertelan kalam jelasin jelas dibuat tambahinnya penjelasan singgut jelas banget yakni ngerasakan sopo ini sopo sonet yu abiru nembungakan sopo mu'alim iman kawan tembung kawan kawan tembung yang maukan pahati opo umat al-mutad ya'in murid kawitan kita lamin lawan kalam bali kan apa ya kan ngebetikan sampurno fosikil kalimat kan faset berobro kalimat matafsi dengan merinci-merinci ini lima yang perkoro lima yang perkoro ajman lakukan gemblengakan ingmah kan gemblengakan ingmah sopok budu ingmah kekalami ing dalam kalami bunuhani sing global diprinsi wa'idwa'u anjelasakan oleh jelasakan ma'alik lahu ma'alik mutatik lahu ma'alik mutatik ala wajib mengatasi coro jalan ya kalau kan bisa paham sebuah mutatik ya kalau kan bisa paham sebuah mutatik minggu minggu saking seminggu saking kawal atau saking pajak al-muroda yang makna kan dan tersahakan al-muroda yang makna kan dan tersahakan disuruh yang kawan gampang kalau gampang namanya ini pemula ini pemula itu latihan atau kita sih penting nanti utawi itu belum ngerti sih penting utawi itu mutada itu kobaris terus sih posisi baru ya mulai kata caca kata sendiri untuk kambulah utawi mutada itu kalimat isim atau isim yang diwasoroka baru masuk definisi ya apa sih penting tanda itu utawi, mengkobar itu iku, fa'il itu opo, pinter wis gitu. Terus angelan sih, gampang-gampang sih. Ini jenis metode wajib sih yang akan menimbul murad di suhu lahir. Fa'inal mu'alim, fa'inal mu'alim. Kerana sedunia guru, ila iku ilamnya tasif lama orang kesifatan sopan mu'alim dihadir awsor di kelaman itulah benar-benar sifat alfani dari kantin puji yolanya setelah itu mengapa orang bisa ngalap faedah orang bisa ngalap faedah minggu sangin mu'alim sopan mu'alim mu'alim dawa ini istafada karena mengalap faedah sopan mu'alim melayan pau mengko orang manfaati melayan pau mengko orang manfaati atau sifat istafada ing mutaali mengko orang manfaati istafada ing mutaali kaya jibu mengko wajib ala apa ing atas ibu-ibu bapak apa ayat jitu yang to golek yang to nemu yang to mencari golek nemu sopo abad mengalimin ing guru mutasifan kang bersifatan dihadiri ausop ikalan ikilah dirobro sifat watawak kalal pasrak sopo watawak kalal pasrak
Gusti Allah. Summa qawlit nuli pasrawa sapa sira, masrah nawa sapa sira. Tawakal tawakal sapa sira wa pasrah summa qawlit nuli masrah nawa sapa sira. Amroka ing urusan sira ilahi maring Allah. Malayu farihuhu lan ojo misai, lan ojo misai soko murid ing mu'alim, guru sing mutasifan biadil awso, guru sing mutasifan biadil awso. Di kalimatnya ini aneh, kaya jibwal apa, kaya jibwal mu'aliman, cukup-cukup atawakal Allah. Nampus dari semua kawlin amroka ilaihi wala yubani bulan ojo misai soko muta'alim yang mu'alim yang mutasifan ya di rawsong pasrah yang Gusti Allah karo tawakan dungo nek namo bos nemu guru sing ngoten wis dipateni ngaji fa inna la ilma lan sebut ilmu iku layan suluh orang ngasih rupa ilmu ilah disebuti angin lawan tetapi di koma termondo itu sudah tidak turun tutup tidak orang tidak sih harus ting pondok ini tutup tidak apa kok sempurna tidak meneh apa kok sinake dulu ini saya tidak nanti tidak nih luar mana yang nyaman apa nih si saya tapi turun tutup kira tahun tidak belum tahun tidak mana mengalami apa itu final. Saya sandre kok al intikal alamatul penyau intikal itu pindah-pindah ya. Jadi nanti tutup kak kok, nanti tutup mana tamat untuk ini pindah hindi, mana kalau tutup pindah hindi kak kok, itu tidak turun puno pindah. Ibaratnya ngasih turun yang turun kampung, sering pindah ganti kitab dia. Turun kampung sering pindah ganti kitab dia. Yang ngalamat yang tadi padawang dan ngejeneng lagi kama tila jadi orang kok berarti pindah boleh turun dia kayak entok ga tapi yang disebut turun tutup ngomong ini kama tila kama tila kaya oleh dan aku takkan aku manusabata atat manusabata nemoyu sabata netepi sepuman istiqomah nabat mongko bakal cukul sepuluhan tumbuh tambah pinter kola jauh suku Abu Hanifah Imam Abu Hanifah rahimahullah sabit sabat tu netepi sepuluh insun netepi ngaji sepuluh insun indah hamadid indah dalam sandingi Kiai Hamad Kurni Imam Abu Hanifah. Aku suwi ngaji dari Imam Hamad radhiyallahu anhu. Akhirnya panabat tu mongkot cukul sopo insun dari maling. Dari maling. Sambil diperkas tenan Imam Abu Hanifah. Cerdasi pol Imam Abu Hanifah ini. Radhiyallahu anhu panabat tu sampai guru ini susah itu bisa menyenangkan guru ini. Guru ini itu kan di daerah itu di Hamad di Makadim Irak Nawawi. Ini itu orang kong dahriyah itu sing orang berbelok merah. Jadi kabel itu bersifat alami. Ini sebut dahulu wis wayai, ini orang mati ya wis wayai mati. Nek gempa ya panjang wayai gempa. Dahulu itu wah, nongso. Kabel itu bisa enak mangsani. Orang yang naik pengeran. Jadi itu omongannya orang tidak ya, dibuatkan karena ulama-ulama Islam. Dan bila dibuatkan itu sudah kalah. Bila saya mengutam itu sangat diperkaya dibuatkan. Dibuatkan itu raiso kalahnya. Orang kok kaget sama tapi raiso kalahnya logika-logikanya logika-logikanya. Imam Muhammad akhirnya melogikan. Kemudian nah, Imam Ahmad, Imam Ahmad yang hebat semua menghariat itu apa ini? Ketok kanunnya, logikanya ketok apa ini? Cukup kalah,
saya sekarang yang menghambat lalu jadinya karena akan pak seluruh aliannya ya raiso menghambat terus akhirnya maka menahis kapan bila dibat lagi si silmar jadian ya wilayah ini Imam Hamad cuma Imam Hamad itu mimpi akhirnya terus susah dari susah nama apa yang dibatkan kok mimpi elek bayangan kok mimpi sih itu mimpi elek, mimpi sih itu sakit mimpi anak elek gede terus apa? Anak elek gede di tangan babi godongnya di tangan babi, cabang-cabangnya di tangan babi resik tangan babi bahasan di tangan babi tapi babinya itu rakyat tangan di batangnya kok datangin bawah ini udah terakwat mangan datangin bawah badan mangan yang bersih gurung yang bersih cawang-cawang ini wibir ini meletak metu macan macan yang ngamuk berbunyi disikat lampu mati Imam Hamad ini susah ini ada orang kok mimpi ini berbi mangan boyong ini susah di lupa ke apa jebatan kalau menghariah jebatan kan dia dapat umum khawatirnya iman itu masih dikhawatir oleh karena iman itu masih jebol gitu susah dan susah nama pada waktu itu di junior di dalam mimpi kan keterangan itu kok di umur kita nanti jadi sih sampai apa malah menaik adalah sebagai si usia ini masih usia belum balik ya mungkin belum sampai 15 tahun kan mau kan juga mulai terkait kalau tulis susah itu pintar dong. Saya dengan kau tertinggal susah. Ijo, aku ini susu apa di belakang, kok mimpi ini. Oh, apa saya? Jadi, nah, saya pun berusaha susah. Jadi, Imam Abu Hanifah berusaha susah. Ini pun maksudnya impen itu ngerti. Jadi, naskiri impen itu dulu kan hebat dong. Maksudnya impen itu ngerti. Bagi niku jadi ibaratnya wong dahriyah niku. Bagi niku wong dahriyah sing anak-anak hebat niku. Lah cawang-cawang godhong-godhong ning pohon niku lama-lama sing kalah hebat karo bagi niku dipangan. Lah batange pohon sing ra iso dipangan bagi niku panjenengan. Lah macan sing metu sungguh batang pohon niku kula. Iku ora mungkin, Pak. Mangke kula sing arahne. Kayak diri kamu gue ini pak, ada cerita tentang empat masalah atau berapa masalah, kualat ngakon ya, saya sendiri apa? Itu terus, pada perjalanan ini kita berikut masalah apa? Masuk pengiran tanya ke partai, dan yang lain terus itu terakhir nih, bahasa terus kalah, berang masalah kalah, akhirnya takut yang jadi nih, tidak dia. Kan Imam Hamad jadi pada akhirnya, simpan maju sama gue ini pak. Dan terus kalah karo guna karena ini iso sing tukang dadi kan dhuwur empat sing tukang jebat kan ini dhuwur ya penontonnya ini iso ya padahal Imam Muhammad itu sing sing dijolnya Abu Hanifah jebatnya sapa iso setelah wis kalah berapa masalah kalah pertanyaan sing terakhir dari ya wis ini saya wis pertanyaan terakhir nang terakhir Gusti Allah pangeran wis saya iki ape opo sekarang itu sedang akhir lapor merah ini. Pertanyaannya, memanggil memanggil santai. Waktu itu naik atas yang dibayar belum balik memanggil. Ini lo, kamarane, ini lo bos, bos dari hell, ini lo. Kuingi kayak mau di badan merah aku sih jawab di pertanyaan sampaian, tapi kusi ke sampaian yang dulu aku nggak iso. Saya ini terakhir ini diwali. Kung sampai cinta aku, ibu jadi sampai lagi sana aku hidup aku tuh di mimbar. Ibu mama gue aja pak. Pasan nonton jauh sini tak popo. Akhirnya dari dia mundur, mama gue di mimbar. Besok tak jawab dia pertanyaan sampai Gusti Allah ke kamu. Gusti Allah ini saat ini sedang merendahkan orang buruk seperti kamu ke bawah, mengangkat derajat ibu mulu kalau aku di dua mimbar. Itu terakhir jawab dia. Imam Abu Hanifah. Jadi cerdas itu pol Imam Abu Hanifah. Radhiyallahu anhu, fanabatu. Wakala nabata. Wakala kaya menggono-menggono nabata jenenge nabata. Nabata natepi guru. Natepi guru
tetap diguru sapa Sayyidina Muhammad dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Yusuf lan Syekh Abu Yusuf wa Zafar lan Zafar rahimahumullah. Muka-muka melasi buning Muhammad Abu Yusuf Zafar disukuti prono oleh tetapi Syekh Muhammad Abu Yusuf rahimahumullah indah Abi Hanifah tak indah dalam sandingnya Abi Hanifah jadi murid-murid Imam Abu Hanifah rahimahumullah mengkulipah itu Masya Allah mengalir cerdas, sukit, peloman, api, pola, lagi agar ibadah sarungi mengi, wudhu isyak, tak subuh, berat-atak itu selama 40 tahun kalau kita ini ibadah kita turun kan berarti kan berarti karena Allah kalau ngomong orang lain Abu Hanifah Indah Abu Hanifah rahimahullah ikhlasun niat ini ta'lim ikhlasun niat ini ta'lim Allah alam bismillah.